Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo halo para fans Ikatan Cinta dan fansnya Amanda Manopo. Tentunya berjumpa kembali bersama saya bersama channel kesayangan kalian yang akan membahas seputar berita Amanda Manopo dan Arya Saloka yang terbaru dan terupdate. Kabar hari ini, pamer foto mesra, sosok ini ngaku punya hubungan spesial dengan Amanda Manopo. Penasaran seperti apa? Yuk simak videonya sampai selesai. Oke guys, tapi sebelum lanjut ke dalam pembahasan, alangkah baiknya kalian semua tekan dulu tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan kabar terbaru dan terupdate dari channel ini, karena channel ini akan selalu menginformasikan berita-berita terbaru dan terupdate seputar Amanda Manopo dan Arya Saloka. Tonton video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita nantinya ya guys ya. Dilansir dari gorajuara.com, aktor terkenal Jeffrey Nicole dan Amanda Manopo dikabarkan memiliki hubungan spesial. Jeffrey Nicole memang kerap dikabarkan dikelilingi dengan wanita-wanita yang cantik. Kali ini, Jeffrey Nicole dikabarkan tengah pacaran dengan pemain sinetron Ikatan Cinta Amanda Manopo. Jeffrey Nicole juga mengaku bahwa ia mengenal Amanda Manopo sudah sejak lama. Kabar informasi bahwa Jeffrey Nicole dan Amanda Manopo berpacaran berawal dari Jeffrey Nicole mengunjungi tempat syuting Amanda Manopo di lokasi kawasan Puncak Bogor. Dalam unggahan foto yang beredar bahwa tampak Jeffrey Nicole dan Amanda Manopo kelihatan mesra seperti orang berpacaran. Kendati demikian, Jeffrey Nicole juga ngaku bahwa ia sangat merindukan Amanda Manopo, pemain sinetron Ikatan Cinta itu. Diketahui Jeffrey Nicole juga sudah lama tidak bertemu dengan Amanda Manopo. Jeffrey Nicole pun menanggapi atas kabar yang beredar tentang hubungannya dengan Amanda Manopo yang memiliki hubungan spesial. "Manda, ya udah lama aku sama cewek, kalau bisa nyambung ya sudah," ucap Jeffrey Nicole. Meskipun demikian, Jeffrey Nicole enggan membeberkan hubungan asmaranya dengan Amanda Manopo. Jeffrey Nicole hanya mengakui bahwa ia dan Amanda Manopo memang sudah lama tidak bertemu. Selain itu, Jeffrey Nicole juga mengaku bahwa ia sudah lama dekat dengan Amanda Manopo. "Sekian purnama akhirnya ketemu lagi," ucap Jeffrey Nicole. Kendati demikian, Jeffrey Nicole hanya ingin fokus membicarakan pekerjaan dan bisnisnya ketimbang harus membeberkan tentang asmaranya bersama Amanda Manopo. "Nggak ada, aku mau fokus dulu kerja sama bisnis," ujar Jeffrey Nicole. Oke guys, mungkin itu saja artikel yang bisa saya sampaikan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.